warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami kula Silvia Zaratu Bilma, absen 29. Perkenalkan, nami kula Zaratus Naswa Aulia, absen 32. Perkenalkan, nami kula Farhana Manisa Herola, absen 28. Matur nuwun. Ibu Novi. Yusya Ibu Pinten. 35 tahun. Ini orang apa? Yusya dan Tentu Sumbang. Mulai jemput apa? Jualan sembako lagi pun tahun 2015. Alasan itu pun kangge bantu-bantu mencukupi kebutuhan. Ingkang terpundi ibu angsa barang ibu dagangan? Ingkang pilaan dan toko. Pilih wonten tebang rezeki barang dagang menapa ibu terbaik ketika barang sadean? Nggih. Kula terbaik sedaya harga ibu. Terbesar dinten ibu menapa dan ibu tidak patah konipun. Boten mesti nilai ingkang rame nggih angsalipun nggih 300 ribu kalau sepi nggih 300. Ini angsa ngertos ingkang angsa ibu rajin-rajin sedinten utawi terusasi. Lek omset ibu boten mesti nggih soalnya kan boten nangani kami berarti kalau kami di sekitar omset itu sekitar 400-an atau 500-an setahun satu bulan. Terjadi dalam satu dalil ibu kita untuk pelajar saran pun giat-giat belajar. Nah, sekarang ini zamannya itu kan pasar bebas, pasar online. Jadi kita harus banyak belajar nih supaya jadi usahawan yang sukses. Matur nuwun sampun ninggali video wawancara ingkang